pihak terdarat, saya mengucapkan tanah pada saudara-saudari yang telah tamat menjalani latihan prajurit muda pada hari ini. Juga hari ini bersejarah kerana anda sekalian diterima sebagai warga Tentera Darat. Mari kita sama-sama memanjatkan segala puji dan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya juga, maka dapat kita bersama-sama hadir pada pagi yang penuh bersejarah sebagai saksi kepada kejayaan prajurit muda Lelaki Siri 186 dan Wanita Siri 44 2018. Tidak lupa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang telah mewariskan kita ke jalan yang benar untuk panduan kita bersama. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada para ibu bapa dan keluarga prajurit muda. Ya, di sinilah tempat lahirnya barisan menteri pertahanan negara masa kini dan masa depan. Mereka insan-insan dari jutaan rakyat Malaysia yang sudi tampil untuk menyambut seruan ibu pertiwi. Prajurit-prajurit muda dan para hadirin sekalian, hadir sama pada perbarisan pada pagi ini adalah barisan pimpinan Tentera Darat. Saya alu-alukan kehadiran timbalan Panglima Tentera Darat dan isteri, Panglima Medan Darat Tentera Darat dan isteri, Panglima Latihan dan Doktrin Tentera Darat dan isteri, Ketua Pengarah Kor Kesihatan dan isteri, Panglima-Panglima Pemasih dan isteri, Pengarah-pengarah Kor dan isteri, RSM Tentera Darat dan Barisan Tulang Belakang Tentera Darat. Perbarisan pada pagi ini merupakan satu acara regimental yang penuh bermakna dan adalah satu tradisi ketenteraan yang utuh terpelihara. Sebagai Panglima Tentera Darat, saya amat berbangga melihat perbarisan yang segar, yang kemas dan penuh bersemangat sudah tadi. Syabas. Ianya melambangkan kejayaan, mengharungi segala ujian dan cabaran latihan asas keteteraan selama 6 bulan. Terima kasih juga kerana telah memilih Tentera Darat sebagai berjaya serta atas kerelaan mengabdikan diri demi kepentingan Nusa dan bangsa. Saya nak ingatkan saudara-saudari telah korban kehidupan seorang awam dan memilih berkhidmat sebagai anggota tentera. Tiada lagi toleh ke belakang. Mulai saat ini, anda semua adalah seorang soldado. Justru Tentera Darat menuntut kelakuan dan tingkah laku seorang soldado dari anda sekalian. Kejayaan dan saudara-saudari sekalian adalah hasil kepatuhan, kecekalan, ketabahan dan ketahanan yang menepati piawaian Tentera Darat. Cabaran mutlak yang seterusnya adalah untuk mengekalkan standard tersebut di samping berpegang teguh kepada Ikrar Kesatria dan tidak sekali-kali mengkhianatinya. Standar Tentera Darat telah sedia termasuk serta seragam di seluruh pemasih dan pasukan. Saya penuh yakin bahawa dengan tekad yang jitu lagi cuci mukri, standar yang dicapai pada hari ini akan dapat dikekalkan bahkan dipertingkatkan lagi walaupun ujian atau dugaan yang mendatang. Segala pengalaman yang telah saudara-saudari sekalian temui di sini merupakan langkah pertama. Merupakan langkah pertama dalam mengharungi profesi ketenteraan. Selepas ini, kehidupan di pasukan adalah suasana yang berlainan dengan tuntutan dan cabaran yang berbeza. Proses menimba ilmu dan pengalaman tidak terhenti di sini. Sebaliknya, perlu berterusan agar saudara-saudari sekalian dapat menyesuaikan diri dan berfungsi sebagai anggota yang efektif dan efisien. Nilai-nilai keras dan kepahlawanan yang diterapkan sepanjang 6 bulan yang dilalu adalah tingkah laku organisasi yang diwarisi. Ianya mencerminkan uniknya budaya tentera penuh taat, penuh disiplin. Mulai hari ini, saudara-saudari sekalian adalah sebagian daripada mereka yang meneruskan kelangsungan budaya ini. Yang pasti, imej
disiplin tetap sinonim dengan kerja keras. Sebagai pewaris budaya ini, kekal dan disiplin di tahap tertinggi pada segala masa serta tentukan ia tidak dipengaruhi ataupun dicampur aduk dengan elemen lain. Selain dengan itu, jangan sekali-kali mendekati atau mencuba sebarang gejala negatif seperti salah guna dan jadat, membuat kerja sambilan, pengaruh kawan dan media sosial yang tidak sihat, fahaman ekstremis yang berkait dengan agama, politik, isu semasa dan sebagainya yang begitu berleluasa di OSI. Nantinya, jagalah nama baik tentera darat dengan menjauhi perkara yang ditegak. Sesungguhnya saya tidak akan kompromi dengan isu-isu disiplin dan integriti serta tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bermasalah demi menentukan kekuatan dan keutuhan tentera darat sebagai satu pertumbukan tempur yang disegani dan diturunkan. Saya menyeru saudara-saudari sekalian agar sentiasa mempamerkan profesionalisme, keterampilan dan akhlak yang terpuji. Dalam hal itu, berdasarkan rekod, tiada lagi pengambilan yang dapat kekalkan berkhidmat 100% hingga pensiun. Justru, jadilah pengambilan pertama yang boleh berkhidmat 100% hingga penghujungnya dengan mempamerkan minat yang tinggi terhadap perkhidmatan serta mematuhi arahan dan peraturan. Jangan juga lupa, dalam mengejar cita-cita, nilai-nilai spiritual dan pegangan agama harus dijadikan teras pegangan kerana ianya akan membawa kepada pengukuhan jati diri dalam mewujudkan fiber umat yang seimbang respek kerohanian dan fizikal. Pada masa yang sama, jangan melupakan asal-usul saudara dan saudara sekalian serta ingatlah dan sentiasa bertanya khabar kepada ibu bapa kerana mereka lah punca kita yang berbahagia. Para ahli sekalian, tidak sah jika saya tidak menjaikan sedikit tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para ibu bapa yang telah merelakan anak masing-masing untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Pengorbanan ibu bapa juga harus dipandang tinggi kerana tanpa restu dan doa mereka, prajurit-prajurit muda ini belum tentu dapat mencapai kejayaan. Harapan saya kepada ibu bapa elakkan memberi tekanan dalam apa juga perkara kepada mereka ini dan mereka perlu melaksanakan tugas dengan sepenuh-penuh tumpuan dan komitmen. Saya juga ingin mengingatkan bahawa kerjaya tentera bukanlah tempat untuk mencari kekayaan atau mengejar kemewahan. Sekiranya tangkapan ini tersebar di seluruh bagi anda, maka jelaslah anak-anak muda ini telah menyertai profesi yang salah. Kepada komandan, berlatih-berlatih dan staf pusat latihan asas tentera darat, Cabas telah berjaya melatih serta mendidik anak-anak muda ini menjadi tunas-tunas pahlawan kita mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh perkhidmatan. Bukti kejituan komitmen pihak pengurusan dan berlatih jelas terbukti dengan persembahan perbarisan yang penuh memuaskan pada hari ini. Mari kita bagi satu lagi tepukan. Teruskanlah dedikasi melatih serta mendidik anak-anak watan yang berjiwa tentara dan berani mempertahankan keselamatan dan kedaulatan tanah air. Akhir kata, saya mewakili Barisan Pembinaan Aparatur Tentera Darat mengadakan para prajurit muda sekalian sebagai sebahagian daripada keluarga besar kami. Saya mendoakan semoga kesemua prajurit muda dikurniakan kekuatan, dikurniakan perlindungan dan dikurniakan kejayaan dari Allah Subhanahuwataala serta beroleh keberkatan sebagai pahlawan-pahlawan yang berupaya menjunjung amanah agama, menjunjung amanah bangsa, tentera darat dan insyaallah. Sekian, selamat bertugas dan selamat menjunjung. Sekian, saya sudah juga bila tapi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasih.